Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hussein Moni, pimpinan Sekretariat DPRD Kabupaten Pulau Morotai, mengucapkan selamat ulang tahun ke-7 media Cyberstyle Indonesia. Terus maju, gelorakan jurnalisme positif menjadi mitra untuk pembangunan di Pulau Morotai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saya Imade Male Hartadana, pimpinan cabang PT Harta Samudra Pulau Morotai, mengucapkan selamat ulang tahun ke-7 media Cybercrime Indonesia. Terus maju, gelorakan jurnalisme positif menjadi mitra untuk pembangunan di Pulau Morotai. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Artadi Esos, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-7 dan sukses untuk Times Indonesia. Semoga media Times Indonesia kian berjaya dan bermanfaat sebagai corong publik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah, saya menyampaikan selamat 7 tahun Times Indonesia. Semangat Indonesia. Dalam perjalanan 7 tahun tentu Times Indonesia telah berkontribusi untuk menjadikan jurnalisme Indonesia sebagaimana trilogi jurnalisme yang dianut oleh Times Indonesia, building, inspiring, and positive thinking. Maka di 7 tahun ini kami percaya Times Indonesia akan terus mendidik anak bangsa dan Indonesia untuk terus bersemangat menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang berkeadaban tinggi, sekaligus juga menjadi bangsa yang memiliki kesadaran informasi, ilmu pengetahuan, kemasan teknologi, dan berwawasan global. Selamat, semoga Times Indonesia tetap menjadi pilar suluh bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masud Jeremy, Ketua DPRD Kabupaten Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun Times Indonesia yang ke-7. Semoga semakin di hati masyarakat tetap mengumandangkan jurnalisme positif membangun ketahanan informasi nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oni Anwar Hasono SMT, Bupati Ngawi, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-7 buat Times Indonesia. Semoga Times Indonesia semakin maju, tetap menjadi pelopor yang menyajikan berita positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Masnun Tahir MAG, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengucapkan selamat HUT yang ke-7 Times Indonesia yang kali ini mengambil tema Bangkit Indonesia. Semoga tetap menginspirasi dan memberikan literasi bagi bangsa Indonesia. Allahumma fikla pamitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Faniksan, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, yang ini mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-7 untuk Times Indonesia. Semoga semakin maju, semakin berkembang, dan mampu memberikan edukasi, informasi yang positif kepada masyarakat, dan juga terus bisa bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah, khususnya dalam memberikan informasi-informasi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Dirgahayu Times Indonesia ke-7.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf dari Kota Tasikmalaya mengucapkan selamat ulang tahun untuk HIM Indonesia yang sudah begitu banyak berkiprah di Kota Tasikmalaya. Mudah-mudahan hari ulang tahunnya HIM Indonesia bisa terus eksis, bisa terus jaya dalam perjalanan sebagai media yang betul-betul bermanfaat bagi khususnya bagi masyarakat dan bagi umumnya masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Winarno, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, mewakili pemerintah Kabupaten Jombang menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-7 Media Times Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2022. 7 tahun Times Indonesia, semangat Indonesia. Mudah-mudahan di ulang tahun yang ke-7 ini Media Times Indonesia akan menjadi media rujukan bagi seluruh masyarakat dan tentunya menjadi pusat informasi dan ketahanan informasi di seluruh Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.